ada rahasia kipas mini kita. Gerakan mekanikal adalah satu mekanisme atau sistem yang membolehkan sesuatu benda berfungsi, bergerak dan berputar. Ini adalah model kipas mini yang mengaplikasikan konsep pergerakan mekanikal secara manual. Pergerakan mekanikal secara manual dikendalikan oleh tangan atau tenaga fizikal manusia tanpa melibatkan tenaga elektrik. Jenis gerakan yang diaplikasikan pada kipas mini ini ialah gerakan putaran. Hasil yang diperoleh merupakan hasil pertukaran tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Akhir sekali, kipas mini ini juga mengaplikasikan konsep tuas, iaitu tuas kelas pertama di mana frame berada di antara beban dan daya. Tali yang ditarik berfungsi sebagai daya, manakala lidi yang berpusing berfungsi sebagai fulcrum, manakala bila kipas yang berputar sebagai beban. Sejuknya angin kipas ini.